tempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi Ada mereka yang jatuh Ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan Tidak satu, tidak dua Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya akan menyampaikan mengapa melakukan relaksasi kebijakan perlu kehati-hatian, berkaca dari pengetatan dan relaksasi, atau langkah gas rem yang diambil pemerintah selama satu setengah tahun pandemi ini ternyata langkah relaksasi yang tidak tepat dan tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan baik dapat memicu kenaikan kasus yang lebih tinggi. Indonesia sendiri sudah melaksanakan tiga kali pengetatan dan relaksasi. Dengan PPKM darurat saat ini menjadi pengetatan yang keempat. Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama 4 sampai 8 minggu dengan efek melandainya kasus atau bahkan dapat menurun. Namun saat relaksasi selama 13 sampai dengan 20 minggu, kasus kembali meningkat hingga 14 kali lipat. Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada pengetatan yang saat ini dilakukan. Pengetatan yang telah berjalan selama dua minggu ini sudah terlihat hasilnya seperti mulai menurunnya bor di provinsi di Pulau Jawa, Bali, serta mobilitas penduduk yang menunjukkan penurunan, namun penambahan kasus masih menjadi kendala yang kita hadapi. Hingga saat ini, kasus masih mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, dengan jumlah kasus aktif 542.938 atau 18.65 persen. Tentunya kenaikan ini tidak terlepas dari fakta bahwa varian of concern atau berbagai varian COVID-19 saat ini telah masuk ke Indonesia. Khususnya varian Delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa Bali. Dengan tingginya kasus saat ini, pemerintah berusaha maksimal dalam melakukan pengetatan dengan membatasi mobilitas, meningkatkan kapasitas rumah sakit, Menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan, namun upaya-upaya ini tidak akan cukup, dan pengetatan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang terlalu tinggi serta berdampak secara ekonomi. Tentunya, pada suatu titik kita harus kembali melakukan relaksasi. Penanganan COVID-19 dapat berhasil dan efektif. Apabila saat keputusan relaksasi diambil, keputusan tersebut dipersiapkan dengan matang dan adanya komitmen dalam melaksanakan kebijakan atau kesepakatan dari seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kedua hal ini menjadi kunci terlaksananya relaksasi yang efektif dan aman, serta tidak memicu kasus kembali melonjak. Cara ini adalah cara yang paling murah dan mudah. Dan dapat terus dijalankan dengan berbagai penyesuaian pada kegiatan masyarakat. Sayangnya, melalui pembelajaran yang ditemui di lapangan selama ini, keputusan relaksasi sering tidak diikuti dengan sarana, prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengawasan protokol kesehatan yang ideal. Selain itu, relaksasi juga disalahartikan sebagai keadaan aman, sehingga protokol kesehatan dilupakan dan penularan kembali terjadi di masyarakat. Dan menyebabkan kasus kembali meningkat. Jika dilihat pada monitoring kepatuhan protokol kesehatan selama satu minggu terakhir, masih terdapat 26 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan protokol eh, eh, kesehatan memakai masker serta 28 persen dalam menjaga jarak restoran, pemukiman warga, serta tempat olahraga publik menjadi lokasi kerumunan yang kepatuhan masyarakatnya terendah. Lebih detail lagi pada Provinsi Jawa-Bali, desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Banten sebesar 28,57 persen, sedangkan untuk desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak, yaitu 48,26 persen, atau hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta. Masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak, mengacu pada data tersebut, maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan. Lebih dari itu. Beberapa hal perlu dipastikan sebelum relaksasi dilakukan, yaitu yang pertama, komitmen seluruh unsur, komitmen pemerintah daerah (TNI, Polri, Puskesmas), hingga ketua RT/RW untuk menjalankan penanganan dengan baik. Ini penting sebagai modal kita melaksanakan relaksasi yang aman dan efektif. Kemudian, yang kedua, rencana dan evaluasi yang matang, perencanaan terkait sasaran. Ruang lingkup dan metode penanganan dilakukan menjadi penting untuk mencapai keefektifan penanganan. Evaluasi secara berkala juga harus dilakukan agar kualitas penanganan dapat terus ditingkatkan. Yang ketiga, persiapan sarana dan prasarana sesuai proyeksi kasus: tempat tidur, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan penting untuk selalu dipantau ketersediaannya dan disiapkan buffer. Atau rencana penambahan apabila kasus kembali melonjak, keempat, tindak tegas pelanggaran kerumunan di wilayah pemukiman warga yang masih banyak terjadi, bahkan di kota-kota besar, menunjukkan belum menyeluruhnya operasi justisi dan penindakan pelanggaran. Perlu ada perencanaan wilayah target serta jadwal rutin patroli, pengawasan, dan tindakan tegas. Yang kelima, pemahaman masyarakat perlu masyarakat. Sangat besar dalam keberhasilan menekan kasus selama periode relaksasi. Hal ini bisa menjadi berat karena keberhasilannya bergantung dari seberapa kompak komitmen masyarakat. Karena jika hanya sebagian masyarakat yang disiplin, namun sebagian lagi abai, tentunya ini tidak akan berhasil. Saya juga ingin menyampaikan bahwa peran RT/RW menjadi sangat besar dalam memastikan warganya. Menjalankan protokol kesehatan dengan baik, Bapak Ibu e, Ketua RT, jadilah contoh yang baik bagi warganya dengan tidak mengizinkan adanya kerumunan di wilayah pemukiman dan selalu mengingatkan untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Di tengah pandemi ini, Bapak atau Ibu Ketua RT diberikan beban baru yang cukup berat untuk memonitor masing-masing warganya. Meski sulit, saya yakin Bapak atau Ibu dapat terus mengawasi warga dengan menerapkan prinsip menyelami, menghubungi, mempengaruhi, dan mengajak warga untuk menjalankan protokol kesehatan. Berkoordinasilah dengan unsur TNI atau Polri dan puskesmas, karena apabila Bapak atau Ibu ketua RT berhasil meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di wilayahnya. Maka, artinya turut berkontribusi dalam menekan kasus COVID-19 hingga tingkat nasional. Kepada pemerintah daerah, mohon untuk selalu mengakses data kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing, yang saat ini sudah dapat diakses melalui website resmi pemerintah, yaitu COVID-19.go.id, bagian monitoring kepatuhan protokol kesehatan pada menu sebaran. Kepatuhan dapat dipantau hingga tingkat desa atau kelurahan. Untuk itu, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menindak tegas wilayahnya, yang masih termasuk dalam kategori kepatuhan rendah. Masyarakat juga dapat ikut serta memantau website ini untuk meningkatkan kewaspadaan diri dan turut menjaga protokol kesehatan, dan saling mengingatkan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan angka kepatuhan di wilayahnya. Selanjutnya, saya hendak menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk melakukan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersamaan di masa PPKM darurat selama dua minggu terakhir. Pada prinsipnya, seluruh gerakan yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga berdasarkan pada satu komando arahan presiden. Arahan presiden ini didasarkan pada data dan fakta di lapangan secara rutin. Selanjutnya, arahan ini akan ditindaklanjuti oleh seluruh menteri koordinator yang ada, saling bahu-membahu, mengkoordinir upaya yang dilakukan oleh jajaran menteri. Pertama, Kementerian Kesehatan utamanya melakukan peningkatan kesiapan penanganan kesehatan, baik dari penambahan kapasitas tempat tidur dengan konversi. Atau pembangunan rumah sakit e, darurat, maupun penambahan jumlah alat kesehatan pendukung, upaya ini didukung melalui berbagai dukungan internasional hasil diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya. Dukungan ini didapat dari unsur pemerintah maupun swasta, dengan bentuk pasokan oksigen, ventilator, dan masker medis. Begitu juga dengan bantuan dosis vaksin yang terus berdatangan demi percepatan vaksinasi. Berdasarkan evaluasi penanganan kesehatan yang telah dilakukan, masih terlihatnya tren penambahan kasus yang masuk ke rumah sakit di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan evaluasi cakupan vaksinasi, ditemukan bahwa daerah yang perlu ditingkatkan vaksinasinya yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Oleh karena itu, ke depannya Fokus penanganan kesehatan dan percepatan vaksinasi akan diutamakan bagi daerah-daerah tersebut. Pemerintah berkomitmen menjamin bahwa setiap orang mampu mengakses vaksin dengan baik, dengan skema pemerintah atau gotong royong. Kedua, terkait kebutuhan pasokan tabung oksigen, maka Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara bekerja sama, utamanya dalam meningkatkan kapasitas produksi tabung oksigen. Pengaktifan kembali operasional pabrik serta usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan milik negara, upaya ini paralel dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan oksigen jangka pendek, dengan pembelian ke produsen di luar negeri. Yang ketiga, untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru menjalankan protokol kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan TNI-Polri. Saling bekerja sama untuk melakukan edukasi dan penangkalan hoaks berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku sampai ke tingkat hulu serta upaya pendisiplinan. Berdasarkan hasil evaluasi, nyatanya masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di tingkat komunitas, sehingga menimbulkan kluster keluarga. Oleh karena itu, ke depannya program perubahan perilaku masyarakat akan difokuskan di tingkatan terkecil. Dengan pemberdayaan unsur komunitas terkecil, yaitu RT dan RW setempat, hal ini yang harus ditekankan bukan hanya soal prosentase kepatuhan, namun memastikan bahwa setiap orang menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan bersamaan, keempat, kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa kementerian ini memastikan diterapkannya pengkondisian aktivitas dan mobilitas masyarakat di sektor-sektor terkait di setiap daerahnya sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, surat edaran pelaku perjalanan, surat edaran kegiatan peribadatan, dan tradisi keagamaan, sampai pedoman dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar dibuat dan disesuaikan sebaik mungkin dengan kondisi COVID-19 yang dinamis. Evaluasi setelah beberapa kebijakan tersebut berlaku, ialah masih belum sempurnanya kebijakan ini diterapkan di seluruh kabupaten kota di Indonesia secara serentak. Sehingga kedepannya pemerintah daerah dihimbau untuk terus mengevaluasi pelaksanaan upaya pengendalian berjenjang di semua sektor secara komprehensif. Terakhir, kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial terkait penganggaran khusus untuk dukungan bantuan sosial serta distribusi obat-obatan gratis dukungan pemerintah khususnya kepada masyarakat dan usaha kecil diantaranya adalah pemberian program Keluarga Harapan kartu sembako bansos tunai usulan Pemda bansos tunai bantuan beras bulog bantuan rekening atau rekening minimal biaya beban atau abonemen, kemudian perpanjangan subsidi kuota internet, diskon listrik, dan program prakerja. Selain itu, pemberian layanan kesehatan gratis melalui kerjasama dengan 11 telemedicine dan pemberian obat dan vitamin gratis bagi pasien isolasi mandiri juga diberikan. Pemerintah terus berusaha menambahkan jumlah bantuan sosial serta sangat serius dalam mendistribusikan sampai ke tangan masyarakat dengan tepat waktu. Berbagai kekurangan implementasi di lapangan yang juga berasal dari laporan masyarakat terus dimonitor dan dievaluasi demi efektivitas kebijakan sebesar-besarnya dengan tujuan akhir yaitu membentuk masyarakat yang sehat serta sejahtera di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kedepannya, Beberapa hasil evaluasi, yaitu masih ditemukannya belum optimalnya pengendalian di berbagai daerah, akan menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM darurat ini. Kita berharap ke depannya terjadi penurunan kasus dan kematian, dan peningkatan kasus kesembuhan yang lebih signifikan, agar kita bisa kembali mengendalikan kondisi kasus sebagai penutup. Saya akan menyampaikan isu terkait penanganan Covid-19 yang berkembang beberapa hari ini. Presiden telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, Presiden juga telah meminta agar e, stok vaksin yang ada di daerah untuk dapat segera dihabiskan. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan vaksin pemerintah menyatakan bahwa akan menerima tambahan kedatangan vaksin sebanyak lebih dari 30 juta dosis pada akhir bulan Agustus. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhizah 1442 Hijriah bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Jadikan momentum Idul Adha ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga saling membantu sesama untuk meringankan beban di tengah pandemi dengan mematuhi kebijakan yang berlaku. Demikian konferensi pers hari ini saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Ada beberapa pertanyaan dari media. Yang pertama dari rahman. detik.com, fitria.kompas.com dan Desi desi.republika. Angka pemeriksaan spesimen COVID-19 beberapa hari ini menurut data minggu sampai Senin hari ini hanya 160.686 spesimen yang diperiksa. Padahal minggu lalu pemeriksaan berkisar di angka 250 ribuan. Penurunan ini disebabkan karena apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada detik.com dan kopas.com. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan menurunnya jumlah spesimen yang diperiksa, seperti penurunan uh, testing di akhir pekan ataupun delay input yang berasal dari laboratorium ke dalam sistem data. Kedepannya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas upaya 3T secara keseluruhan dengan berkoordinasi serta memfasilitasi pemerintah daerah untuk mencapai targetnya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan dalam instruksi mendagri. Terima kasih. Terima kasih Bro. Yang selanjutnya dari Tirto.id ingin meminta tanggapan terkait dengan aliansi buruh garment, tekstil, sepatu, dan kulit yang menyatakan mereka masih harus bekerja normal di masa PPKM darurat. Bekerja dengan kapasitas 100%, waktu penuh bahkan lembur, di ruangan tertutup, dan tanpa penyediaan APD oleh perusahaan. Kita tahu sejumlah daerah industri juga mengalami lonjakan klaster pabrik. Bagaimana tanggapan Prof mengenai hal ini? Kemudian bagaimana pengawasan pelaksanaan PPKM darurat? Uh, kenapa sampai bisa kelalaian seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pada tirto.id. Perlu ditekankan bahwa jenis industri yang disebutkan tergolong uh, 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 sektor esensial. Oleh karena itu, selama masa PPKM darurat Menurut instruksi Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2021, seharusnya menerapkan sistem bekerja 50% WFO dan 50% WFH. Pada prinsipnya, seluruh kegiatan dan operasional pabrik harus mematuhi ketentuan yang berlaku selama ppkm darurat, sehingga dapat mencegah munculnya kluster pabrik. Oleh karena itu, kami mohon pengelola atau penanggung jawab pabrik. Untuk memastikan pembagian jam kerja dan jumlah pekerja sesuai dengan ketentuan PPKM darurat, pengawasan terhadap operasional pabrik dilakukan oleh satgas di masing-masing daerah. Untuk itu, satgas di daerah harus secara rutin melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan operasional pabrik dan pekerja yang beraktivitas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Uh, terakhir dari nafia.detik.com dan Kaira CNN Indonesia. Sejumlah media luar negeri menyoroti Indonesia yang menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Dalam artikel berjudul The Pandemic Has a New Epicenter Indonesia, surat kabar Amerika Serikat, The New York Times, melaporkan peningkatan infeksi COVID-19 dan kematian harian Indonesia telah melebihi India dan Brasil. Apakah pemerintah Indonesia mempunyai respon terhadap hal ini, dan apakah memang benar saat ini Indonesia memang kondisinya demikian menjadi epicentrum penyebaran COVID-19? Terima kasih. Terima kasih kepada Detik.com dan CNN Indonesia. Saat ini penerapan ppkm darurat secara bertahap sudah menunjukkan hasilnya, dan salah satunya adalah penurunan mobilitas. Dan penurunan jumlah kasus harian. Namun demikian, untuk memastikan bahwa kasus dapat sepenuhnya terkendali, maka dibutuhkan upaya dan kerja keras yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat akan berupaya keras agar secepatnya lonjakan kasus di Indonesia ini dapat segera melandai dan terkendali. Dimohon agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang. Jika, jika protokol kesehatan diterapkan secara sempurna dan aktivitas berisiko dapat diminimalisir dengan baik, maka peluang penularan tentunya akan semakin rendah. Demikian, terima kasih. Tanggapan dan pertanyaan dari uh, media kepada kami. Dengan demikian, konferensi pers uh, berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.